Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa ya teman-teman, sekitar udah 6 bulan lebih gua gak pernah upload video lagi, berhubung ada kesibukan lain. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini gue bisa untuk bikin video lagi. Video kali ini berhubung banyak pertanyaan ya, banyak juga yang mengeluh, "Bang, kok setiap gue pakai parfum yang aromanya manis, kalau bercampur dengan keringat baunya kok jadi apek?" Yang perlu teman-teman tahu, ada dua jenis keringat pada setiap pribadi orang masing-masing. Ada yang keringatnya itu bau, ada yang keringatnya itu nggak berbau sama sekali. Nah, untuk kalian semua yang memiliki masalah keringat, apalagi aroma keringat kalian itu bau, ada baiknya kalian hindarkan penggunaan wewangian atau parfum yang sifatnya itu aromanya itu manis. Gue sering bilang seperti ini di setiap video gue, karena ketika aroma keringat yang gak enak bercampur dengan parfum yang aromanya itu manis, baunya itu akan menjadi lebih gak enak. Jadi ini khusus untuk kalian yang memiliki tipe keringat yang aromanya itu gak enak untuk dicium. Gua sarankan sekali lagi, hindarkan penggunaan parfum yang aromanya itu manis. Kalau kalian bertanya, "Terus gua cocoknya pakai parfum apa, Bang?" Nah, di sini gua rekomendasikan 3 parfum khusus untuk kalian yang keringatnya itu beraroma tidak sedap. Ketiga parfum ini cenderung lebih segar, memberikan sensasi yang lebih fresh ketika kalian gunakan, apalagi saat kalian berkeringat. Nah, untuk yang pertama kalian bisa coba, yaitu Polo Sport. Polo Sport ini gua rekomendasikan buat kalian yang memiliki masalah bau keringat, yang benar-benar keringat kalian itu baunya nggak enak, kalian boleh coba Polo Sport. Karena di sini banyak banget pelanggan gua yang hobinya jogging atau olahraga yang mengeluarkan keringat, dia menggunakan parfum Polo Sport. Nah, untuk yang kedua, parfum yang cocok untuk menangkal bau keringat yaitu Davidoff Men, seperti ini ya. Untuk aroma Davidoff Men dengan aroma Davidoff Cool Water itu 99% itu sama ya, jadi sama aja. Dan Davidoff ini juga sangat cocok untuk kalian pecandu rokok atau yang merokoknya aktif ya, karena aromanya bisa menetralkan bau tak sedap yang keluar dari tubuh kita. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, parfum yang cocok untuk kalian yang memiliki masalah bau keringat yaitu Bulgari Extreme. Bulgari Extreme ini salah satu parfum yang best seller ya. Setahu gua, kalau dari Bulgari untuk cowok, Bulgari Aqua dengan Bulgari Extreme itu adalah parfum best seller dan penggunanya juga cukup banyak ya. Untuk kalian yang masih bingung atau yang memiliki masalah keringat yang aromanya itu nggak enak, bisa kalian coba parfum dengan nama Bulgari Extreme. Jadi yang pertama tadi Polo Sport, yang kedua itu Davidoff Men, yang ketiga yaitu Bulgari Extreme. Ketiga parfum itu tidak memiliki aroma yang manis, jadi menurut gua sangat recommended banget untuk digunakan untuk kalian yang memiliki masalah bau badan yang disebabkan oleh keringat. Jujur gua sendiri memiliki masalah dengan keringat ya, dan karena itulah gua selalu menggunakan parfum. Kalau aroma parfumnya itu manis, gua menggunakannya di saat udara sedang sejuk atau pada saat musim hujan atau ketika malam hari. Karena apa? Selain aromanya yang akan tahan lama ketika kita menggunakan parfum,
dalam keadaan yang tepat, aroma parfumnya pun gak bakalan berubah baunya ketika kena keringat. Semoga video pendek ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini dapat membantu kalian semua untuk menemukan parfum yang pas digunakan di dalam aktivitas sehari-hari. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Herpy, salam wangi.